Brigade Al-Qassam tegas menyatakan bahwa pertempuran melawan Israel akan terus berlanjut dengan menggempur beberapa titik. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas Palestina yang beroperasi di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan pihaknya tidak akan melakukan negosiasi terkait dengan persoalan tawanan. Pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Senin 9 Oktober kemarin. Menurutnya permasalahan tawanan Israel di Gaza merupakan suatu hal strategis. Ia mengatakan bahwa musuh harus membayar harga yang diinginkan sebagai imbalan atas para tawanan. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Israel berpikir dengan menyandera rakyat Palestina, mereka bisa berkuasa. Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga Palestina dapat memicu konflik lebih runyam. Zionis bahkan melakukan kezaliman yaitu dengan menodai Masjid Al-Aqsa. Menurut Abu Ubaidah, dengan melakukan hal tersebut, Israel berpikir akan lolos dari balasan hukuman atas kejahatan mereka. Namun ia menegaskan bahwa Israel tidak akan lolos dan akan menerima karma dari kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan. Abu Ubaidah menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan melawan kezaliman Zionis. Ia mengatakan sejak Hamas melakukan penyerangan mendadak menyusupi wilayah Israel, pihak Zionis tidak berdaya. Zionis juga harus berhadapan dengan sayap militer Hamas, yakni Brigade Al-Qassam. Menurut Abu Ubaidah, Israel tidak akan berhasil dalam pertempuran yang saat ini sedang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.